Salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bogor yang gak boleh dilewatkan adalah Jalan Surya Kencana. Kawasan ini memang dikenal sebagai area kuliner yang selalu ramai pengunjung. Di sepanjang jalan ini Anda bisa menemukan berbagai kuliner khas yang sudah turun-temurun. Salah satunya adalah minuman yang wajib dicoba adalah bir kocok. Minuman tradisional sangat segar dan khas. Bir kocok ini hampir mirip sama bir peletok, bedanya bir kocok ini sebelum diminum harus dikocok-kocok dulu baru bisa diminum. Bir kocok juga kaya manfaat karena terbuat dari berbagai rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, dan gula aren. Sejak sekitaran 4 tahunan jualan di Surya Kencana. Diberi nama bir kocok tuh karena dia pakai kayu manis dan dikocok ada kuenya. Jadi itu dibilangnya kayak bir. Padahal rempahnya itu dari rempah-rempah. Bir kocok itu dari jahe, gula aren, kayu manis, dan sama kapulaga rempah sendiri. Produksi sih di rumah, kalau kesini itu cuma jualan aja ya? Jualan aja. Harga per gelasnya cuma 6.000. Kalau per botol bisa sekitaran 18.000. Iya. Kang Diki ini selalu ramai pembeli dan sudah mempunyai pelanggan tetap dari Bogor maupun luar Bogor. Kenapa bisa punya pelanggan tetap? Karena dari harganya pun ramah di kantong, mulai dari Rp6.000. Selain jualan di tempat, Kang Diki juga sering menerima pesanan dari Bogor maupun luar Bogor. Dari Surya Kencana, Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan.